Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel saya Jejak Vlogger Salam Pengangguran Indonesia Oke, di video kali ini Saya akan mengajak kalian ya untuk mereview sebuah tempat Yang menurut kabar itu adalah Gerbangnya ataupun dinding dari Kerajaan tersebut ya Itu sangat panjang guys Oke, langsung kita eksekusi saja ya. Seperti di samping kiri dari tempat saya berdiri ini. Ini di bawah pohon sudah ditemukan banyak sekali tumpukan-tumpukan batu kuno. Ya, seperti ini bisa kalian lihat ya. Masih ada yang agak sedikit utuh dan ada juga yang sudah hanya tinggal puing-puingnya kecil saja ya seperti ini di bawah pohon yang cukup besar ini ini cukup besar ya guys entah ini pohon apa saya kurang paham namun di bawah dari pohon ini sudah terdapat beberapa batu kuno ya oke saya akan mengajak kalian untuk melihat ke dindingnya namun sudah banyak ditumbuhi oleh tumbuhan liar ya guys jadi agak sedikit tertutupi tidak kelihatan begitu jelas. Nah, seperti ini ya. Jadi ini yang dikatakan dulu adalah dindingnya dari gerbang istana ya. Bisa kalian lihat untuk ukuran batu-batanya ini. Ini sangat besar ya, guys ini. Seperti ini sudah tidak terawat. Dan banyak sekali ditumbuhi oleh tumbuhan liar dan semak belukar seperti ini. Jadi jarang orang yang mengetahui tempat ini. Oke. Saya akan lanjutkan ya karena ini sangat panjang guys ini sampai ke Sawana. Untuk lokasinya ini, ini banyak yang menyebutkan ini dinding istana, gerbang istana ya bisa kalian lihat ini mungkin yang terpendam di dalam tanah itu masih ada ini hanya kelihatan sebagian saja ya tidak full namun yang unik memang lokasi ini sangat panjang guys untuk dindingnya ini sendiri dan itu pun tidak utuh jadi semacam kayak panjang nah dinding ini panjang terus sampai setengah itu pedot jadi tidak tuh berjarak beberapa meter lagi itu ada dinding lagi jadi seperti apa ya jadi pedot tewi tidak tersambungnya itu mungkin dulu adalah jalan masuk ya seperti rumah kita tuh kalau di depan ada tugu tugu 45 itu itu kan digunakan untuk jalan ya jalan masuk ataupun keluar tidak utuh menyambung lurus tidak guys. Seperti ini ya, bisa kalian lihat aksesnya untuk berjalan tidak bisa guys ini. Karena tertutup oleh ya seperti ini. Tumbuhan-tumbuhan liar ya ini. Oke, ini bisa dilihat dan saya akan coba perlihatkan sedikit ditumbuhi oleh lumut ini untuk ukuran batu batanya sama ya guys ini untuk ukuran pada umumnya satu meter untuk lebar dan satu meter setengah untuk panjangnya ini bagian bawah itu masih ada ya ini yang tenggelam mungkin ini kalau dilakukan penggalian di lokasi ini dilakukan penggalian ini mungkin masih panjang untuk Kedalamannya itu masih ada. Tidak mungkin dinding istana hanya beberapa meter seperti ini ya. Oke, lanjutkan ya. Belasak-belasak guys. Ya, harus hati-hati kalau ada ular. Ya, tuh kelihatan sedikit saja ya untuk lokasi ini. Seperti ini tertutupi oleh tumbuhan liar ya sangat tidak terawat dan miris guys ini seharusnya ini dibersihkan ya dibersihkan tumbuhan-tumbuhan seperti ini sehingga para pengunjung yang tahu lokasi ini bisa melihat secara detail ya ya kalau dibiarkan seperti ini ditumbuhi oleh tumbuhan liar seperti ini ya pasti orang banyak yang tidak tahu ya untuk lokasi berbang istana ini dan di sini ini putus guys di sini putus di gerumbulan yang ini yang tinggi ini ini ada lagi jadi seperti di depan ini seperti jalan masuk ataupun untuk keluar kelihatan kan ada beberapa titik yang kelihatan dan ada beberapa titik yang sudah tidak kelihatan namun ini untuk panjangnya kurang lebih sekitar 100 meter ya karena ini sampai sana guys ini sampai sana ini ya sudah ada di samping persawahan warga ini di bawah persawahan dari warga ya tuh saya lihat tuh sawah warga ini putus Nah ini putus ya. Tuh seperti jalan masuk dan tertutup kiri, kanan maupun kiri. Ini tertutup semua ya semak belukar. Oke, saya akan lanjutkan. Tapi ya wes ini loh guys gini. Gini wae suketeng niki biasa-biasa. semoga lekas dibersihkan untuk tanaman tanaman liar yang ada di sekitar dari tempat ini ya kalau di sini mungkin tidak terlalu banyak tanaman tidak seperti yang di sana tadi namun di sini malah yang tertutup tanah itu malah temboknya guys ini ya, rungkut sekali ini. Itu bisa dilihat hanya beberapa titik saja yang masih bisa terlihat. Nah, ini guys, ini lagi. Ini bisa kan? terlihat jadi putus terus nyambung lagi temboknya. Nanti di sebelah sana itu di sebelah sini juga putus lagi, guys. Di sini putus di ini tadi juga putus jadi ini di tengah-tengah itu di sana ada lagi masih panjang bisa kalian lihat ya ini ada yang hampir roboh ini tumbuh lumut tanaman liar entah mengapa di lokasi ini banyak sekali ya tanaman-tanaman liar Oke lanjut lagi, belasak-belasak lagi ya sudah tidak kelihatan malah yang ini ditumbuhi oleh ya, tumbuhan apa guys ini api ya. ini bunga apa ya ini seperti ini api ya Tuh. oke lanjut ini putus lagi ini tidak menyambung ya ini ini putus lagi kalian lihat ini putus ya. Seperti jalan untuk masuk, akses masuk dan keluar. Dan di gerumbul ini ini ada lagi namun ya malah ini tidak kelihatan tekstur temboknya ini. Nah, ada banyak sekali ya tumbuhan seperti ini. Kelihatan kan guys? ini sisa-sisa gerbang istana ataupun pintu masuk dinding sangat panjang ya dari sana tadi dan ini belum selesai ini masih ada beberapa meter lagi ya ini oke sangat kokoh ya namun sayang sekali tidak terawat itu ada juga yang sudah Contoh hanya tinggal puing-puingnya saja oke lanjut lagi ini kalau ini sangat kelihatan ya ini sangat terlihat bentuknya susunan batu batanya dan ukurannya ini ini, biasanya, ini ukurannya ini biasanya kalau saya mengukur pakai tangan ini satu meter setengah dan ini hampir 2 meter malah. Sangat besar ya untuk ukuran batu batanya. Oke lanjut. Banyak ditumbuhi tumbuhan liar seperti ini ya. Uang masih garuh ya guys. Banyak orang yang tidak tahu ya. Karena ya tertutup seperti ini. Namun bisa dilihat kalau temboknya seperti ini panjangnya itu berarti pada masanya itu sebuah kerajaan yang cukup luas ya seperti ini ya masih kelihatan utuh dan bisa mendekat dan tidak ditumbuhi oleh tumbuhan liar seperti ini sudah hancur ya guys ini tinggal ya, puing-puingnya saja namun untuk bentuknya ini masih plek persis menyerupai tembok ya seperti ini ini berlubang ini sepertinya sudah dilakukan penggalian ya guys ini sudah dilakukan penggalian dan nah ya kurang lebih ya seperti ini ini pun mungkin kalau dilanjutkan ke bawah untuk penggaliannya itu masih dalam ya tuh. Tidak mungkin kerajaan yang sebesar ini. Bisa kalian lihat tadi untuk panjang dari tembok ini. Ini tembok dindingnya hanya hendek itu kan tidak mungkin guys. Jadi untuk dindingnya pun juga pasti tinggi ya dan megah kokoh oke lanjut lagi ini sudah naik ya tidak dilakukan penggalian lagi ada foto ya seperti ini sudah habis sampai mentok ya ini mungkin ini mentok guys ya oh ya ini mentok dan ini seperti yang tadi putus lagi ini putus lagi ya ini entah di sana itu masih ada apa tidak namun sudah sawah dari warga sekitar sudah mentok sampai di sini ya sudah mentok dan ini putus sampai di sini ini putus ini mungkin jalan masuk lagi di sini dan di sana sudah persawahan warga tidak ada lagi oke jadi seperti itu ya nampakan dinding istana ataupun gerbang istana yang panjangnya kurang lebih ya kalau 100 meter itu lebih guys ya kurang lebih seperti segitu ya saya akan lihat kemegahannya dan kalau dindingnya temboknya panjangnya seperti ini ya mungkin kerajaannya dulu sangat luas ya seperti ini namun sayang sudah tak terawat karena banyak ditumbuhi tumbuhan liar dan untuk melihatnya pun belasak belasak. Oke, mungkin ini adalah akhir dari video saya. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton dari awal hingga akhir ya. Jangan lupa ditekan tombol like, komen, dan juga share ke akun-akun media sosial kalian supaya tempat-tempat bersejarah seperti ini bisa diketahui oleh banyak orang. Dan barangkali ada yang ingin Dibuat pembelajaran ya silahkan mohon maaf apabila ada salah kata dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa kembali di video saya yang selanjutnya ya guys Salam pengangguran Indonesia